Media sosial diramaikan dengan video kisah perjuangan seorang anak yatim. Ia rela berjalan kaki dengan jarak jauh demi sesuap nasi. Hal ini ia lakukan lantaran tak punya uang sehingga nekat berjalan kaki dengan mencari warung makan gratis di Google Maps. Rekamannya diunggah akun TikTok @humairohazizalkat pada Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022. Diceritakan pengunggah, remaja perempuan ini kerap menahan lapar. Ia tampak tak kuasa menahan tangis saat ditanya mengenai perjuangan untuk mendapatkan makan gratis. Bahkan sempat kehabisan tenaga di tengah jalan karena kelaparan. Keterangan video, remaja ini merupakan yatim, serta ditinggal sang ibu yang tak tahu pergi kemana. Warganet sempat dibuat bertanya tentang Google Maps yang digunakan remaja tersebut. Remaja itu menunjukkan HP-nya yang tergolong lama dan telah pecah. Jaringan yang didapatnya pun dari pinjaman hotspot tetangga. Pengunggah juga memberikan bantuan berupa perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga. Aksinya pun menuai pujian dari warganet.